الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang dihormati pengerusi majlis, yang berbahagia sahabat saya sahibul fadilah Ustaz Tuan Haji Muhammad Haji bin Ismail selaku pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Persekutuan Jawi, yang berusaha Tuan Haji Osman bin Hashim Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya, yang dihormati pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan KPM, pegawai-pegawai bahagian Pendidikan Islam BPI, pegawai-pegawai JP WPP, yang dihormati yang dipertua PIBG, begitu juga guru-guru, anak-anak sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk ringkas pada hari ini adalah saya nak ajak untuk sama-sama kita tekuni satu kisah, bagaimana kisah yang menunjukkan kita supaya buat baik dan jangan buat jahat. Satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, fakullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang itu diciptakan, dimudahkan dengan apa yang diciptakan. Sebab itu kadang-kadang ada orang tu Allah beri seni kemampuan dalam satu bidang yang orang lain payah nak buat, dia mudah. Saya contoh mudahlah, ada orang tu pandai memasak, Masya Allah jadi dia memasak. Tiba-tiba orang lain mari nak memasak, potong bawang pun tak pandai. Jadi di situ beza. Ada orang lain pula bahagian baiki kereta, cukup handal. Tapi bagi kita nak kenal satu skru pun payah. Itu perbezaan-perbezaan yang ketara yang berlaku. Walaupun kita diberi seperti itu, tapi kita diajar kama tadi nutuda, sebagaimana kamu buat, begitulah kamu akan dibalas. Kita buat baik, Allah akan balas dengan yang baik. Kita buat tak baik, Allah akan balas dengan tak baik. Saya mulakan dengan yang tak baik dulu. Mudah-mudahan selepas daripada itu kita akan sedar betapa yang baik cukup hebat. Pernah berlaku yang tak baik ni, pernah berlaku dikatakan seorang tu dia melakukan kejahatan. Kejahatan rekah ceritanya dia bunuh orang. Cerita Arab klasik. Dia bunuh orang ni pula dengan cara dia naik sampan, dia tukang bawa sampan daripada pengkalang sana kepada pengkalang sana. Kena tutup tu sikit. Apa nama ni? Kuat sangat ni. Jadi ekong. Tak lain sikit. Okey. Bila dia bawa penampang, tuan-tuan, dia bawa sampah ni, ada seorang perempuan yang dia sayang, dia kasih. Tapi perempuan tu kahwin dengan orang lain, ada anak. Sehingga akhirnya dia bunuh perempuan anak ni. Akhir sekali dia buat tak baik pada perempuan tu dan dia bunuh. Ceritanya silent, tak ada orang tahu. Bila dah jadi macam tu, dia berubah. Apa dia buat, tuan-tuan? Dia kerja dia semelih unta, jual lagi unta. Jual lagi unta. Satu hari, selepas lama dah peristiwa, entah macam mana, dia semelih unta, jadi darah unta tu kena pada dia. Dalam satu tempat lain, ada orang bunuh orang. Bila orang bunuh orang ni, dia nampak ada orang sedang sembelih unta tu. Orang yang membunuh ni bertempik.
pembunuh, pembunuh, pembunuh. Jadi orang ramah pun mari. Yang dia dapati dia pisau ada tangan, dia sebelah muka, darah ada tubuh dia. Lalu orang pun tuduh dia tak mahu. Akhirnya hakim pun jatuh. Masa tu tak ada DNA darah unta ke darah orang, tak ada. Hakim kata, kamu salah, kamu akan dibunuh. Kemudian hari kejadian, dia cakap kepada khalayak, sedara-sedara, sebenarnya yang bunuh orang dalam luka itu bukan saya. Saya hanya sembelih unta. Yang bunuh orang tu orang lain, tapi mereka tuduh saya. Sebab itu saya terkena. Tapi demi Allah, memang saya bunuh, tapi bukan saya bunuh orang ini. Saya bunuh masa duduk di dalam sungai ini. Tengok, kama tadi mutudan, sebagaimana kamu buat begitu, kamu akan dibalas. Maknanya yang jahat jangan sekali-kali buat. Walaupun kita ada peluang dan kita ada ruang, kita tersilap, kita istighfar, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya, yang baik. Yang baik ni kita kena buat, tuan-tuan. Walaupun kita rasa, payah, kena buat. Kalau kita buat yang baik macam itu, itulah yang akan kita akan dibalas. Seorang lelaki datang kepada rumah, sebuah rumah, panggil tuan rumah. Tuan rumah ni orang tua. Bila dia panggil tuan rumah, dia cakap, dia tempih, kau hutang aku ni banyak, tak pernah bayar lagi ni. Dia marah. Tuan rumah tu huzur, bawa wheelchair, tak mampu gagal. Tuan rumah tu kata, minta maaf, minta tangguh dulu. Kalau saya sihat, saya ada duit, saya bayar. Orang yang beri hutang ni marah sangat dia. Marah, marah, marah. Akhirnya, dalam bilik ada anak lelaki tuan rumah ni. Bila dengar abah dia kena marah, dia pun keluar. Dia kata, pakcik, apa masalah sebenarnya? Pakcik tu kata, kayah kamu hutang aku, diam, 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 dia tak bayar. Bila sebut macam itu, kawan ni pun tanya, benar ke kamu tak bayar? Ya. Kawan ni pun, apa ni, ayah dia pun, dia tanya, berapa jumlah? Sudah dia tahu satu jumlah besar, 100 ribu ke macam tu. Anak ni masuk dalam bilik, dia cari duit dia. Dia kumpul duit dia, banyak hak yang dia nak nikah, nak kahwin ni, dia kumpul adalah berapa puluh ribu. Dia pun pergi dekat orang tua tu. Dia kata, makcik, saya akan bayar hutang pakcik. Tapi untuk hari ni, jumlah ni beriang-beriang sahaja dapat. Dia pun bagi tu. Selepas dia bagi tu hutang tersebut, dia bagi. Sudah dia bagi, tuan-tuan tahu, dia kata kepada anak, kepada orang, pakcik ni, pakcik, hutang pakcik saya bayar, buat masa ni setakat tu. Ayah dia kata, nak, jangan nak, jangan nak, kau nak kahwin, kau nak duit, gini, gini, gini. Dia kata, tak apa, abah. Dia pucuk abah, tak apa. Abah dia menangis sedih. Sebab anak dia dalam keadaan perlu kewangan, terpaksa selesaikan beban abah dia. Reka ceritanya, selepas kejadian tu, dia pun kerja. Dia kerja, dia dapat gaji besar. Ni cerita Arab, bukan cerita Melayu. Mungkin 8,000 ke 10,000 sebulan. Jadi dia kerja. Sedang dia kerja-kerja ni, nampak dia komit dengan kerja dia. Kawan lama dia telefon. Selepas beberapa hari saja, kawan lama dia kata, nak ziarah dia. Dia pun datanglah buat cakap. Soalan pertama, kawan dia kata, kau nak tak kerja lain? Kata dia, tak, saya sudah, dah, saya stable dah sini, saya okey dah, gini-gini. Tak apalah, dia kata, ujuk juga, tak mau. Sebab dia okey dah kerja. Akhirnya kawan dia kata, jom lagi kat
Sabah tempat saya sekejap ziarah. Dia ajak makan. Ajak makan, kawan dia pun ajak pergi temu dengan bos tu. Bos tu cakap, sedang ni gaji berapa? Dia pun sebut. Kata dia, saya offer gaji sedara triple. Saya bagi awak ni, awak kerja dengan saya. Dengar macam tu dia terkejut. Bila terkejut dia menangis. Dia angkat tangan dia sujud syukur, dia menangis. Lalu majikan baru ni pun kata dia, kenapa kau menangis? Dia kata dia cerita kisah dia. Hari sebelum pada tu, tu 2-3 hari tu, apa yang berlaku. Tuan ni kata apa? Kalau begitu, gaji kamu, hutang ayah kamu tu, aku akan bayar semua. Dan dia bagi semua sekali. Asbabnya, dia tolong. Dia tolong orang macam ni, dia tolong. Orang yang dia tolong tu ayah dia. Kamu tadi itu dah, sebagaimana kamu tolong, begitu kamu akan dibalas. Kamu buat macam itu. Ertinya, Allah balas jauh lebih baik daripada kita. Mungkin kita nampak kita susah. Kita nampak kita keadaan macam ni. Tapi dengan sebab adanya perangai sifat nak tolong ni, kesan dia cukup besar. Anak-anak yang dirahmati Allah, sejarah banyak membuktikan orang yang buat baik, balasannya baik. Tadi ada seorang perempuan datang ke jabat ustaz. Baru tadi cerita. Dia kata, saya ni banyak sangat duk bantu adik-adik ayah saya. Dia ada suami, dia pun datanglah. Dia sekeluarga yang pun datang. Sekarang ni saya duduk di rumah saja buat online. Saya selesai semua rezeki saya bertambah-tambah ustaz. Baru saya tahu rahsia bila saya tolong keluarga, tolong keperluan, sekarang ni Allah bagi kat saya. Itu menunjukkan kepada kita bahawa benar suruh Allah, dia akan bagi kepada orang ni. Kadang-kadang bukan bagi di akhirat, dunia pun sudah dapat. Allah bayar cash, dunia pun sudah dapat. Banyak orang yang dia sangka tak ada masalah, tapi dia tolong saja, Allah tolong dia, Allah selesaikan masalah. Dan sebenarnya bila kita tolong, kita buat baik, ini salah satu terapi ketenangan jiwa. Orang nak tenang dia sedekah, orang nak tenang dia zikir, orang nak tenang dia buat berbakti pada kedua ibu bapa, orang nak tenang macam-macam berlaku. Dan ini bukanlah perkara yang pelik, yang susah, tapi ia adalah amat-amat mudah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kum fayakum je, nak cari asbab sahaja, maka di situ kita akan dapat tengok bagaimana berlakunya pertunjukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tunjukkan satu persatu, insya-Allah. Mudah-mudahan tazkirah ringkas saya pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita. Poinnya, buatlah baik sebanyak mungkin, jangan buat jahat walaupun sekali. Bila mana kita tersilap dan kita tersasar, kita pangkat, kita kembali ke pangkat jalan, kita isi dengan taubat, kita isi dengan istighfar, kita buat satu perubahan dalam kehidupan kita. Sekadar itu, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.